Kalau punya tahu di rumah, jangan cuma digoreng aja. Yuk kita jadikan cemilan yang enak seperti ini. Cocok juga dijadikan ide jualan, hasilnya banyak, rasanya juga mantap loh. Yuk langsung aja kita ke proses pembuatannya. Pertama, di sini aku udah siapkan 8 buah tahu putih. Boleh juga diganti menggunakan tahu kuning ya bunda. Setelah itu kita hancurkan. Di sini aku hancurkan menggunakan mixer, tapi kalau bunda mau lebih cepat boleh menggunakan blender maupun chopper. Kalau udah halus seperti ini, tambahkan 1 butir telur, 2 batang daun bawang. Setelah itu tinggal kita tambahkan 6 sendok makan tepung terigu, 5 sendok makan tepung tapioka. Kemudian untuk bumbunya, tambahkan 1/2 sendok makan kaldu ayam bubuk, 1/4 sendok makan garam, 1/4 sendok makan merica bubuk, 1 sendok makan gula pasir, serta irisan 1 siung bawang merah. Kemudian tinggal kita aduk aja sampai semua bahannya tercampur rata ya bunda. Oh ya, untuk mengaduknya di sini aku menggunakan spatula dari Idealab 172A. Kemudian ambil sedikit adonan. Setelah itu tinggal kita bentuk. Nah, biar gak lengket, bunda bisa olesi tangan menggunakan sedikit minyak ya. Nah oke, jadi setelah itu langsung aja kita didihkan air. Kemudian airnya kita beri 2 sendok makan minyak goreng ya. Setelah mendidih, masukkan adonan yang sudah dibentuk. Masak sampai mengambang seperti ini. Kalau udah mengambang berarti ini udah matang, bisa langsung kita angkat kemudian tiriskan. Untuk merebusnya di sini aku menggunakan kasrol cookware dari Idealab juga ya bunda. Kalau udah seperti ini bisa disimpan dulu di dalam freezer. Tapi di sini aku mau langsung goreng. Siapkan 1 butir telur, kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian tinggal kita kocok lepas. Masukkan sempol tahu yang sudah dingin ke dalam kocokan telur. Kemudian panaskan minyak goreng. Setelah itu tinggal kita goreng deh. Untuk menggorengnya cukup gunakan api sedang aja ya bunda. Dan setelah warnanya kecoklatan seperti ini, angkat kemudian tiriskan. Untuk menggoreng sempolnya, di sini aku menggunakan fry cookware dari Idealab tipe 24FP. Nah, kemudian tinggal kita goreng sisanya sampai selesai. Dari semua bahan yang tadi, hasilnya jadi banyak banget loh. Cocok dijadikan ide jualan dengan harga seribuan. Gimana bunda, mudah dan simpel banget kan? Cocok dijadikan cemilan buat nonton TV di rumah ataupun ide jualan dengan modal murah. Yuk cobain sekarang atau biar gak lupa bisa di-save dulu aja resepnya. Oke kalau gitu cukup sekian videoku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bye-bye. Jangan lupa tonton video yang lainnya dari Pojok Cik Indah ya. Makasih udah menonton sampai akhir.